Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Program kios sekundang yang digagas oleh Pemda Bengkulu Selatan belum berjalan dengan baik, sehingga sebagian kios sekundang tutup. Selain program Satu Keluarga Satu Ekor Sapi atau program Sakti, program kios sekundang adalah salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan. Program digitalisasi dan modernisasi warung-warung melalui program kios sekundang yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tidak berjalan dengan baik. Sebagian peserta program kios sekundang sudah tidak aktif lagi dan telah mengundurkan diri. Bahkan sudah ada yang tutup. Alasannya beragam, di antaranya faktor permodalan. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan, Bina Gransyah, menyebut faktor utama penyebab gagalnya program kios sekundang adalah pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Sehingga dengan adanya pandemi beberapa waktu yang lalu, ada dampak, ada yang tutup, ada yang karena permodalannya kecil sehingga tidak berjalan maksimal seperti itu. Jadi Pak, kemarin berapa Pak kios kundang itu binanya ada ratusan Pak? Kalau saya nggak salah ingat 200 ya, kalau saya nggak salah ingat 200 kios kundang. Jadi sekarang kira-kira aktif berapa lagi Pak? Yang aktif mungkin di atas ratusan ya. Bina Gransyah menambahkan pada tahun 2023 lalu, Pemda Bengkulu Selatan tidak menyediakan anggaran program khusus terkait kios sekundang, termasuk penambahan kios sekundang. Namun demikian, Dinas Perdagangan setempat tetap melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap kios-kios sekundang. Dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.